satu bos mafia yang paling dicari di Italia bernama Matteo Messina Denaro berhasil ditangkap polisi pada Senin. Ia ditangkap saat menjalani perawatan di sebuah klinik kesehatan swasta di Palermo. Jaksa penuntut Maurizio De Lucia menjelaskan, Messina Denaro telah menjadi buronan sejak 1993. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan jaksa anti mafia pada 1992. Ia juga terancam hukuman terkait perannya dalam serangan bom di Florence, Roma, dan Milan.